Institut Jantung Negara IJM merupakan pusat rehabilitasi pertama di Asia dilengkapi teknologi senaman pneumatik terkini. Ia hasil gabungan teknologi Jerman, Finland dan Belanda bagi merawat serta memulihkan pesakit jantung. Program Heart Load Cardiac Rehab Manager menggunakan dua jenis peralatan senaman yang dilengkapi teknologi AI. Pakej rehabilitasi yang bersesuaian ditawarkan mengikut bajet pesakit bagi menjalani rawatan sekurang-kurangnya seminggu sekali. So, kita boleh buat 16 patient sekaligus. So, selalunya satu session tu pasal selalunya dia mengambil masa beberapa minit untuk tiap-tiap tu. Anggaran saya setiap sakit tu mengambil masa lebih kurang 30-40 minit lah untuk habis satu-satu circuit tu lah, untuk satu pesakit tu, dan kita boleh buat session pagi dan juga session petang. So kita selalunya akan ubah suai bergantung pada berapa banyak pesakit yang nak melalui proses tu lah, Sementara itu, teknologi Heart Smart Touch membolehkan tahap pemulihan pesakit direkod dan disimpan.